Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-mana dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana beginilah reaksi Arya Saloka saat Amanda katakan kalau Mas Arya Saloka cemen. Masa cuman kayak gitu aja Mas Arya Saloka sampai gemetaran, heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo katakan cemen kepada Mas Arya Saloka, karena Mas Arya Saloka saat lakukan tek pelukan dengan Amanda Manopo, jantung Mas Arya Saloka berdebar-debar begitu kencang sehingga membuat Arya Saloka terdiam saat Amanda bilang kalau Mas Arya Saloka cemen. Masa cuman lakukan adegan kayak gitu aja Mas Arya sampai gemetaran dan berdebar jantungnya nggak karuan. Kini gegara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, masa iya sih? Masa cuman lakukan adegan mesra dikit aja Mas Arya sampai gemeteran dan gerogi ya, aduh pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja pada saat melihat Arya Saloka sampai gemetaran dan jantungnya berdebaran gak karuan saat lakukan adegan pelukan dengan Amanda saat di sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.